Mengawali kegiatan pagi hari ini, seluruh personel BNNP Jawa Timur dan beberapa kepala BNNK jajaran mengikuti pembinaan rohani dan mental dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Bulan Muharram itu termasuk dari satu dari 4 bulan yang disebut bulan Haram. Disebutkan oleh Rasulullah SAW minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, 3 diantaranya itu berkesinambungan. Maka alangkah baiknya bulan Muharram yang menjadi titik awal dari tahun baru Hijriah ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegiatan Bin Rohtal kali ini dilaksanakan juga prosesi Purna Bakti oleh Bapak Kepala BNNP Jatim kepada Bapak Eko Prasowo, SPSI, Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda. Semoga Bapak Eko Prasowo dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Diharapkan kegiatan ini dapat membawa pengaruh positif dan semangat baru dalam bekerja dan berkehidupan serta menjadi pribadi yang lebih baik, terutama menumbuhkan sifat dan persepsi baik seperti cinta, kesabaran, dan toleransi serta menumbuhkan rohani dalam meningkatkan keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Besar manfaat dari kegiatan ini semoga dapat menginspirasi bagi personel BNNP Jawa Timur dalam kegiatan Bin Rohtal selanjutnya.